Sultan 2 Sultan Johor 2018 untuk hari ini. Hari ini adalah hari terakhir, jadi petang ini kita akan menantikan bagaimana perlawanan antara Australia dan juga Jepun untuk penentuan tempat ketiga dan juga keempat. Tadi kita telah pun menyaksikan bersama dengan Nazri dan juga Mike bagi perlawanan yang kelima dan juga penentuan tempat keenam. Jadi tahniah untuk negara kita untuk kemenangan di tempat yang kelima dan seterusnya untuk New Zealand juga kerana telah pun beraksi untuk edisi yang ke-8 ini. Jadi Mike, anda akan meneruskan hat-trick kita juga pada hari ini sampailah ke malam nanti untuk penentuan final antara India dan juga Great Britain. Okey Mike, jadi selepas perlawanan kita dah pun lihat selepas 5 perlawanan ataupun untuk Jepun dan juga Australia, bagaimana sebenarnya aksi mereka dan juga prestasi mereka di pentas akhir ini bagi Australia sendiri? Objektif biasanya di kedudukan tempat ketiga dan keempat, kedua-dua pasangan ingin mendapat pingat gangsa. Itulah objektif bagi kedua-dua pasukan. Tapi kalau kita lihat selepas 5 perlawanan di peringkat round robin, kedua-dua pasukan ini mengutip 7 mata. Mereka telah menang 2 perlawanan, seri 1 dan kalah 2. Tapi hari ini adalah satu platform bagi pasukan Australia untuk balas dendam dengan Jepun sebab di peringkat round robin pasukan Australia telah kalah 1-2. Jadi itu antara yang berlaku lah untuk Australia dan juga Jepun. Jadi pada petang ini juga sebenarnya dua benua akan bertarung pada petang ini. Jadi kalau Jepun menang, jadi itu ada kelebihan untuk benua Asia sendiri ataupun kita sendiri lah, kerana kita juga berbangga dapat mengalahkan Australia. Tapi pada petang ini bagaimana agaknya aksi mereka pada perlawanan untuk penentuan tempat ketiga dan keempat, Mike? Corak permainan kedua-dua pasukan ini berbeza sebab kalau pasukan Australia ini menggunakan formasi 5-3-2-1 berkonsepkan lebih menyerang. Pasukan Jepun menggunakan 3-3-3-1 di mana lebih kepada menyerap tekanan dan pertahanan yang lebih stabil dan menggunakan counter attack menentang pasukan Australia hari ini. Okey, jadi kita dapat kita saksikan untuk Jepun juga sebenarnya tidak banyak gol bolos untuk negara Jepun, iaitu kalau setakat hari semalam saja ada 7 untuk sepanjang perlawanan ini, dan untuk Australia sendiri untuk gol bolos cuma ada 10. Jadi ini adalah yang berlaku. Jadi bagaimana pertahanan antara kedua-dua negara ini bagi Mike sendiri? Kekuatan pasukan Australia berada goal scoring sebab kalau kita lihat mereka telah menjaringkan 17 gol setakat 5 perlawanan, dan kekuatan mereka adalah penalti corner. Mereka telah menjaringkan 12 penalti corner, dan senjata utama pasukan Australia adalah penyudah sudut penalti, iaitu Damon Stephen, iaitu penjaring terbanyak sekarang, 8 gol. Dan pasukan Jepun sudah tentu tidak akan memberi sebarang penalti corner. Cuba bermain konsistensi pertahanan yang lebih baik dan cuba membuat sedikit pocket press menentang pasukan Australia. Kalau pasukan Jepun ini beraksi open hockey menentang pasukan Australia, bahaya untuk pasukan Jepun. Itu dia antara Jepun dan juga Australia. Jadi untuk setakat perlawanan ini, untuk India sendiri, kita nak recap kembali lah. Untuk India sendiri, kalaulah berjaya menjadi juara pada malam ini, mereka telah pun dinobatkan sebagai juara sebanyak 3 kali untuk edisi 2013, 2014. Dan untuk Great Britain, kalau berjaya juga menjadi juara 2 kali juara, iaitu pada tahun 2015, dan banyak kali sebenarnya telah pun untuk Great Britain berjaya ke final. Mike, kedua-dua pasukan ini mempunyai satu rekod yang cermelang di dalam kejohanan ini. Setahu kita, India telah layak ke final yang kelima, manakala pasukan Great Britain telah melayak final yang keempat, dan kedua-dua ini adalah gergasi di dalam kejohanan ini semenjak 2011. Itu dia. Okey, dan bagi untuk 2018 ini, edisi yang ke-8, kita sedia maklum untuk Jepun dan juga Australia setelah 5 perlawanan ini dah pun nak masuk untuk penentuan tempat ketiga dan keempat ni, siapakah key player untuk kedua-dua pasukan ini, Mat? Pada pendapat saya rasa pasukan Australia mempunyai pemain-pemain seperti flicker yang bagus, iaitu Damon Stephen dan juga Waterspoon, dan mereka juga mempunyai satu penjaga gol yang begitu stabil, iaitu Matthew Finn bagi pasukan Australia, dan dua penyerang iaitu Nathan, jersey nombor 10, dan Alec. Manakala pasukan Jepun, mereka mempunyai captain yang begitu kaliber, iaitu Soji, jersey nombor 20, dan juga penyudah penalti corner, dan mereka juga mempunyai Yuri Arnold, seorang penjaga gol yang begitu bagus, dan juga Raiki dan Yoji. Inilah pemain-pemain utama bagi kedua-dua pasukan. Tapi pasukan Australia lebih berbahaya dengan pasukan Jepun. Sebab pasal bahaya tu, apa yang bahayanya kalau dibandingkan dengan pasukan Jepun ni?
sebab penalti corner dengan circle penetration yang tinggi dan dalam di penyerang-penyerang pasukan Australia begitu berbisa. Begitu berbisa. Untuk separuh masa yang pertama ni Mike, bagaimana agakkan Mike sendiri untuk kedua-dua pasukan ni? Jepun akan lebih bertahan. Saya rasa Jepun akan bermain half court dan menggunakan kekuatan fizikal mereka dan membuat counter attack. Pasukan Australia akan menyerang dan menekan pertahanan daripada whistle pertama. Itu ada agakkan untuk kita jugalah untuk separuh masa pertama ni. Gol yang bakal dijemakan ataupun siapa yang akan dapat dulu dijangkakan? Australia. Australia. Berapa Mike? Untuk separuh masa. Dua eh? Yeah. Okey, jadi kita nak saksikan selepas ini untuk salah langsung perlawanan antara Jepun dan juga Australia. Terus bersama dengan rakan pengulas. Silakan. Bronze medal match of the 8th Sultan of Johor Cup 2018. It's Australia versus Japan. Tuan bagi tempat ketiga dan keempat. Bakal kita saksikan sebentar nanti. Sebelum ini tadi dalam perlawanan yang pertama, pasukan muda negara Malaysia berjaya menundukkan pasukan New Zealand dengan 6-3 bagi mengesahkan kedudukan mereka di tangga yang kelima bagi saingan musim 2018 ini. Ini barisan yang akan memulakan perlawanan ini untuk pasukan Jepun yang akan diturunkan oleh Hiroki Sakamoto, lagu ketua jurulatih bagi pasukan Jepun. Dan menarik, ketua pasukan mereka Yuri Ano diletakkan sebagai penjaga gol simpanan saja dan menurunkan Takumi Kitagawa untuk menjaga gawang. Dan ini dia barisan pemain bagi pasukan Australia. Perhatikan bagi penjaring utama nombor 20 Damon Stephens yang juga merupakan penjaring terbanyak bagi edisi ke-8 untuk Piala Sultan Johor bagi tahun ini. Sudah pun meledakkan 8 gol dari kesuruhannya bagi Stephens. 6 pukulan sudut penalti dan 2 penalti stroke. Umpire yang akan bertindak bagi perlawanan ini Harry Collinson dari Great Britain dan juga Lee Erskine dari New Zealand. Mereka resip Loh Chak Tip dari India bertindak selaku pengadil bersama dengan Yazid Yunus dari Malaysia. Syarif Abidin, pegawai dari Malaysia, dilantik selaku pegawai teknikal. Mereka Noisham Syari juga dari Malaysia dilantik selaku reserve umpire dalam perlawanan ini. Chris O'Reilly selaku ketua pasukan ataupun ketua jurulatih untuk pasukan Australia. Manakala Jepun seperti kita ketahui tadi, Hiroki Sakamoto. Bermula sudah perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat dalam perlawanan pusingan round robin. Di perlawanan yang pertama, pasukan Jepun menundukkan Australia dengan jaringan 2-1. Bagaimana Rod? Apakah Rod jangkakan Jepun dapat mengulangi pencapaian lalu ataupun Australia akan bangkit dalam perlawanan ini? Ya, sudah semestinya untuk pasukan Australia mereka ini ingin menang pada perlawanan petang ini kerana mereka tidak mahu kalah untuk kali kedua kepada pasukan Jepun. Dan untuk pasukan Jepun, semestinya mereka ingin melakukan kemenangan kali kedua ke atas pasukan Australia. Jepun bermula dengan agak garang bagi saingan kali ini. Mereka mencatatkan 2 kemenangan namun selepas itu agak sedikit long lie. Tewas kepada pasukan India dengan diikat oleh New Zealand dengan jaringan 2-2. Dan semalam dalam perlawanan terakhir pusingan round robin ditundukkan oleh pasukan Malaysia dengan jaringan 0-1. Bahkan tak mahu digerakkan oleh pasukan Jepun. Dapat dipintas oleh ketua pasukan Australia Cody Gray. Makan terus berlaku tersaja oleh Robik. Satu antaran jauh. Bagi bekas juara 2 kali iaitu Australia, mereka meraih kejuaraan 2016-2017. Musim ini agak kurang menyelah. Lalu sekarang ini kita lihat Bobby Green hantaran ke sebelah kiri. Kemas kawan dilakukan oleh West Musa masuk dalam kawasan berbahaya. Dapat dikeluarkan dengan baik oleh Yasuke. Ruangnya agak sempit berantaran dengan garisan topi. Akhirnya kelebihan pada pasukan Australia. Australia
dan terus untuk dikawal dengan baik oleh Hidden Bells. Masih lagi Australia masuk ke langkah sanding. Tapi dapat dikeluarkan dengan baik dengan tenang bila tunjukkan oleh Ruchi Tamekun. Jepun masih lagi mengasak. Tapi kesalahan telah dikesan oleh umpire yang dilakukan oleh manajemen untuk memberikan penguasaan bola kembali untuk Australia. Tewas di perlawanan pertama daripada Jepun dengan kedudukan 1-2. Australia bangkit di perlawanan yang kedua dengan menundukkan pasukan Malaysia dengan jaringan besar 6-1. Lepas itu kerah mereka mula kembali. Mula diikat oleh Great Britain dengan kedudukan 2-2. Dan dalam perlawanan keempat, mereka tunduk mula kepada India dalam satu perlawanan yang cukup sengit pada kipa 4-5. Satu gerakan dari pasukan Jepun. Perlawanan cukup keras yang dilakukan oleh Tamekoni. Tapi sedikit kuat sentuhan pertamanya membuatkan bola sudah melintasi garisan belakang untuk pukulan 16 bagi Australia. Ya, pasukan Jepun banyak melakukan larian-larian counter attack ke atas pasukan Australia. Dan pasukan Australia banyak melakukan tekanan kepada pemimpin pertahanan pasukan Jepun. Walaupun tewas kepada Jepun dalam perlawanan pertama, tetapi barisan penggempur Australia kelihatan lebih agresif. Mereka meledakkan 17 jaringan dan dibolosi hanya 10 kali berbanding dengan pasukan Jepun. Menjaringkan 6 gol dan dibolosi juga dengan 6 gol. Green. Pendek saja kali ini untuk Lachlan Busiko. Dapat dikawal oleh Hazel dan dipersalahkan dua pemain pasukan Jepun dan usaha untuk menyekat larian dilakukan oleh Hazel. Kawasan ke tengah. Posanya ada gol pertama untuk pasukan Australia dalam perlawanan ini. Kendali 1-0 jaringan padang. Tindakan yang juga bijak dilakukan oleh pemain Australia tadi yang sudah ada di hadapan itu gol. Ya, satu hantaran ke dalam di sekali pemain pasukan Australia dan terdapat ada seorang pemain ataupun penyerang pasukan Australia dan yang melakukan tolakan ke arah khusus gol pasukan Jepun. Ini Ranjan Gupta yang melakukan jaringan itu. Pelabur ada pada posisi yang tepat untuk menyambung hantaran ke dalam dia yang dilakukan oleh rakan sepasukan. Untuk kedudukan Australia mendahului 1-0 jaringan gol padang. Pada minit kelima disempurnakan oleh pemain berjersey nombor 9, Ranjan Gupta. Jauh dari luar B yang tidak sampai ke depan yang menanti dalam kawasan berbahaya. Gerakan balik pendek saja dilakukan oleh Bretton. Bermula dengan mereka garang barisan Jepun dengan seragam serba merah mereka dari sebelah kanan ke kiri. Mereka berjaya melakukan penetrasi ke dalam kawasan tinggi pasukan Australia, tetapi selepas itu Australia pula terus menguasai permainan setakat ini. Ya, pasukan Australia banyak melakukan serangan daripada kawasan tengah dan akan menghantar bola ke tepi untuk melakukan hantaran di line ball, dan ini membolehkan pasukan Australia mencari ruang di dalam kawasan B untuk melakukan hantaran seperti yang kita lihat tadi. Mereka melakukan hantaran ke dalam B dan membolehkan pemain penyerang pasukan Australia untuk melakukan tolakan ke dalam gol. Ya, itu yang kita lihat, tidak dapat kita lihat dalam perlawanan sebelum ini, kerana sebelum ini Australia lebih gemar untuk membawa bola masuk dalam B. Tetapi dalam perlawanan ini kita dapat lihat perubahan taktikal. Mereka melakukan hantaran-hantaran jauh sebagaimana yang kerap kali dilakukan oleh Great Britain. Mereka dapat dikawalkan oleh tadi oleh Bretton ke sebelah kiri sebagaimana mereka kemarin menggunakan ruang di pertahanan sebelah kanan pasukan Jepun. Mereka tolakkan ke belakang. Jepun ini adalah penyertaan ketiga dalam kejuaraan Piala Sultan Johor. Penyertaan pertama mereka pada 2000
16 lawan mereka pada perlawanan yang sama ini, penentuan tempat ketiga dan keempat yang mana dimenangi oleh pasukan Jepun ketika itu menewaskan England 4-1 menerusi penalti shootout setelah mereka seri 2-2. Dalam persembahan yang sedikit merosot dari Jepun pada musim lalu 2017, mereka hanya berada pada kedudukan yang kelima menewaskan pasukan USA 11-0 dalam penentuan tempat kelima dan keenam. Sahaja tolakan yang dapat dipintas oleh pertahanan pasukan Australia memberikan corner kepada pasukan Jepun. Dari satu ancaman ke arah pintu gol, pasukan Australia berjaya menjaringkan gol pertama. Bagi pasukan Jepun ada penetrasi ke dalam kawasan D, tapi tidak ada lagi sebarang percubaan ke arah gol dapat dilepaskan. Setelah dengan dua pertahanan dari Australia, Sota Ukai cuba untuk melepaskan diri. Masih lagi Sota akan melakukan pukulan ini sendiri. Sota Ukai masih berpajang untuk raja sepaskan Watanabe. Masih lagi Watanabe, tetapi dapat dihalang oleh pemain Australia. Sebelah kiri hanya hantaran-hantaran pendek di antara rakan pasukan lakukan oleh Australia ketika ini. Mereka cuba untuk menarik barisan pemain-pemain Jepun untuk naik ke atas untuk meninggalkan ruang kosong di bahagian belakang. Sampai di belakang terus ke depan, di peluang untuk pasukan Australia menambah jaringan kali ini terus cantik. Satu drive yang dilakukan oleh Ben Staines untuk jaringan pertamanya dalam kejuaraan ini. Ya, satu tolakan ataupun hantaran passing dalam B oleh pemain penyerang pasukan Australia kepada rakan pasukan dan satu pukulan ke dalam gol pasukan Jepun dan tidak ada pemain pertahanan untuk mengawal penyerang pasukan Australia apabila ia melakukan pukulan ke dalam gol. Dan ini memudahkan penyerang pasukan Australia membuat pukulan. Tidak perlu melakukan sebarang kawalan ataupun satu sentuhan yang terus saja melepaskan satu pukulan keras yang menggegar gawang pasukan Jepun buat kali yang kedua dalam perlawanan ini. Hadir pada minit yang ke-9 jaringan dari Ben Staines. Lauren juga baik dari Abrams. Ada lagi peluang untuk menambah jaringan dapat dinafikan oleh penjaga gol pasukan Jepun. Australia mereka datang lagi cuba untuk mengasak tetapi terpaksa menolak ke belakang kerana tidak ada ruang untuk melakukan hantaran ke dalam kawasan D. Lepas dari pemain Australia dihalang oleh dua pemain pertahanan pasukan Jepun. Kawal baik kali ini oleh Takahashi. Serapan dilakukan tadi oleh Kawabe. Tidak dapat melakukan kawalan kemas. Kawabe juga sudah pun melakukan dua jaringan untuk pasukan Jepun dalam kejuaraan kali ini. Satu skop jauh terus masuk dalam kawasan D dapat dipintas dengan juga baik oleh Raiki Fujishima. Sampai dari pemain Australia. Kawalan dilakukan oleh Lachlan Busiko. Sebagai Fisher bertindak selaku ketua pasukan untuk Australia dalam perlawanan ini, Matthew Fisher. Bolakan ke ruang kosong tidak dapat dikejar oleh Rasmussen, memberikan penguasaan balik kepada pasukan Jepun. Tapi mereka masih lagi berada dalam kawasan sendiri. Ini
lepas Australia muncul juara menundukkan Great Britain 2-0 dalam perlawanan akhir. Setahun sebelum itu mereka menewaskan Pakistan dengan jaringan 3-1 dalam perlawanan akhir untuk muncul juara bagi dua edisi secara berturut-turut 2016 dan 2017. Tetapi bagi edisi ke-8 ini sumbangan Australia sedikit menurun. Yang ke sebelah kiri lagi oleh Martin. Staines balik untuk Martin. Dia sebelah kanan. Kali ini kawalan lakukan oleh King. Lepas kawalan dari King dapat dirampas dengan baik oleh Kawahara. Ini Jepun masuk dalam kawasan bahaya. Ada tolakan dari belakang lakukan oleh pertahanan pasukan Australia. Tetapi tiada whistle diberikan oleh umpire. Dan selepas itu susulan satu pukulan keras yang dapat dia tampan oleh penjaga gol pasukan Australia, yaitu Matthew Finn. Ya, satu cubaan yang baik sekali dilakukan oleh pemain pasukan Jepun dan dapat ditampan dan rebound sekali lagi dilakukan oleh pemain penyerang pasukan Jepun, tapi dapat dihalang oleh pemain pertahanan pasukan Australia. Pasukan Jepun mereka cuba untuk mengasak. Tidak cukup ruang untuk melepaskan diri. Dan akhirnya kelebihan diberikan untuk Australia. Telah pukulan ke dalam. 13 minit sudah berlangsung. Perlawanan ini, perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat di suku yang pertama dengan kedudukan masih lagi milik pasukan Australia, berkelebihan dengan jaringan 2-0 ke atas Jepun ketika ini. Jaringan pertama hadir pada minit yang ke-6, satu jaringan padang yang disempurnakan oleh Niranjan Gupta. Dan 3 minit selepas itu, Ben Staines menggandakan kelebihan untuk Australia. Keadaan baik dari Abrams masuk dalam kawasan D. Atas putih terkena kaki. Namun advantage diberikan kepada Jepun oleh umpire, yaitu Lee Erskine dari New Zealand. Keduanya agak kurang baik, terus menolak bola keluar dari baseline untuk pukulan 16 bagi Australia. Ya, pasukan Jepun banyak melakukan serangan daripada arah tepi berbanding pasukan Australia. Apabila mereka memperolehi bola, mereka akan mencari midfield di bahagian tengah untuk melakukan pertukaran arah serangan ataupun untuk menghantar bola ke atas untuk melakukan serangan. Hazel. Bagian dari Hazel dapat dipintas pemain Jepun dan mereka terus saja melakukan turnover untuk mengancam ke arah kubu. Larian yang lagi tak dapat dipintas oleh Kobe Green, ketua pasukan Australia, terus saja ke sebelah kanan. Ini saja dilakukan oleh Fisher, balik untuk Green. Ini Green untuk Belts. Dalam cukup ini Belts dapat dikawal oleh Gupta. Bagaimana penalti corner yang diberikan oleh umpire ketika permainan berbaki lebih kurang 20 saat. Isi yang pertama dalam perlawanan ini, Rod. Lihat apakah kesalahan yang dilakukan. Ya, satu tackling daripada belakang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Jepun ke atas pemain Australia dan ini menyebabkan pengadil perlawanan memberikan penalti corner kepada pasukan Australia. Baik, cukup bagus tadi Lee Erskine. Pantas juga mengesan kesalahan yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Jepun dan terus saja memberikan isyarat menunjukkan ke arah pukulan sudut penalti untuk pasukan Australia. Yang pertama dalam perlawanan ini, Aiden Belts akan bertindak selaku injector. Mereka ada beberapa pemain. Satu lagi tolakan kali ini tersasar. Stephens yang sudah pun menjaringkan 6 pukulan sudut penalti. On
Suara pun dibunyikan untuk menamatkan 15 minit yang pertama. Perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat bagi kejohanan hoki Piala Sultan Johor 2018 ini. Mereka akan berehat selama 2 minit sebelum menyambung kembali perlawanan untuk suku yang kedua. Ini adalah jaringan pertama, minit ke-6, jaringan padang yang disempurnakan oleh Niranjan Gupta. Dan satu lagi gol padang menyusul pada minit yang ke-9. Serangan yang cukup baik dilakukan oleh Ben Steins, hasil dari satu serangan pantas yang dilakukan oleh pasukan Australia. Walaupun menerima satu lagi pukulan sudut penalti di penghujung perlawanan, namun mereka gagal menterjemahkannya kepada gol. Hingga kedudukan sekarang ini 2-0 kelebihan untuk pasukan Australia. Ini sebahagian dari aksi-aksi di 15 minit yang pertama. Percubaan pertama tadi Niranjan Gupta, dia bijak untuk meletakkan dirinya pada posisi yang cukup sempurna, yang tepat untuk menerima hantaran. Dan kemudian yang satu lagi gerakan bermula dari bahagian tengah, kombinasi dari Nathan Abrams yang menolak pendek saja untuk rakan pasukan bagi Ben Steins melakukan jaringan. Dan kemudian peluang untuk pasukan Jepun yang dinafikan oleh Matthew Finn, penjaga gol pasukan Australia, untuk mengekalkan kedudukan pada 2-0 ketika kedua-dua pasukan berehat sebelum menyambung kembali permainan di suku yang kedua sebentar lagi. Lagi kedudukan kelima dan keenam sudah pun kita ketahui. Dengan kedudukan kelima sah menjadi milik pasukan Malaysia, menewaskan New Zealand 6-3 untuk meletakkan New Zealand di tangga tercorat bagi edisi ke-8 Piala Sultan Johor. Bermula 15 minit yang kedua, pasukan Jepun masih lagi berada di kawasan yang sama, menyerang dari sebelah kanan ke kiri dengan seragam serbu merah Australia, kuning hijau dari kiri ke kanan. Bagaimana mereka bermain di suku yang pertama, agak sukar bagi barisan pemain Jepun untuk melepaskan diri dari kawalan back four pasukan Australia. Satu penetrasi dapat dilakukan tetapi tidak dapat melakukan sebarang percubaan ke arah gol. Melampau kelas dari Ryuji Tanekuni. Bagi Jepun 6 jaringan yang dilakukan, 2 gol dari Kawabe, 2 dari Fujishima, 1 dari Iseki dan 1 dari Okihara. Masuk dalam kesempatan tolakan yang bijak dilakukan, akhirnya terkena ke arah kaki Soji Iseki untuk memberikan satu lagi pukulan sudut penalti untuk pasukan Australia. Ya, satu larian yang pantas dilakukan oleh pemain penyerang pasukan Australia ke dalam D, dan hanya melakukan tolakan ke arah kaki pemain pertahanan pasukan Jepun, dan ini membolehkan pasukan Australia mendapat pukulan sudut penalti. Satu tindakan bijak dilakukan oleh Hazel, dari tidak ada ruang untuk melakukan hantaran, dia terus mencari kaki lawan. Dan kali ini Jack Steins pula. Jack Steins jika sudah pun melakukan dua jaringan, satu pukulan sudut penalti dan satu jaringan padang. Tolakan baik dari Jack Steins, tampanan yang kurang sempurna, tetapi dapat juga melakukan jaringan. Walaupun pada mulanya kita dapat lihat kesilapan dari stopper pasukan Australia. Ya, satu tampanan yang kurang kemas dilakukan oleh stopper pasukan Australia. Walaupun begitu, pemain Australia dengan lebih tenang mengambil bola untuk melakukan tolakan terus ke dalam gol pasukan Jepun. Itu juga merupakan jaringan yang ke-9 untuk Damon Stephens dalam kejohanan kali ini. 7 jaringan dilakukan dari pukulan sudut penalti dan 2 menerusi pukulan penalti stroke untuk menjadikan koleksi golnya kepada 9 gol. 3-0 bagi selesa Australia di hadapan, namun waktu permainan masih lagi panjang. Pendek saja tolakan lakukan oleh Kawahara. Bagi kawal pemain Australia cuba untuk menukar arah serangan. Ben Steins menjaring gol kedua untuk Australia dalam perlawanan ini. Di belakang King,
dikawal oleh Gita. Bagian jauh dari King lepas. Jack Stein yang berada di situ tidak dapat melakukan kawalan. Dan nombor untuk pasukan Jepun. Stick work dikawal oleh Kawabe. Masuk lagi Kawabe. Kelsey Kawabe di sebelah kiri. Bantuan datang masuk dalam kawasan ditolakkan. Sekali lagi tindakan pijak dilakukan oleh Matthew Finn. Satu tolakan ke dalam dilakukan oleh pemain Jepun ke arah first spot pasukan Australia. Dan satu tindakan yang begitu baik sekali dilakukan oleh penjaga gol pasukan Australia untuk menampat bola keluar daripada kawasan D. Dan dua kali Matthew Finn menafikan peluang untuk menjadikan gol bagi barisan hadapan pasukan Jepun. Persilakan dilakukan oleh pemain Australia. Tampanan kurang kemas dilakukan oleh King. Berikan peluang dalam buat Jepun. Dilakukan sekali oleh Raiki Fujishima. Skop dari Fujishima tidak memenuhi rekan sepasukan. Stephens. Kawalan dalam pemain Australia. Pergerakan yang terlalu kuat. Ketika Aiden Pels yang baru saja ingin memulakan larian tetapi tolakan yang sedikit awal dilakukan oleh rakan sepasukan. Satu lagi skop jauh tinggi. Whistle dibunyikan untuk kelebihan advantage bagi pasukan Jepun. Takahashi kurang baik pula kawalan dari Okihara. Kesilapan dari Spatut yang berlaku memberikan penguasaan bola kembali untuk Australia. Kurang ke dalam auto play. Tolakan ke sebelah kanan pula untuk King. Fisher kembali untuk Green. Kembali untuk kawalan di bahagian tengah. Di sebelah kanan Fisher bersaurangan. Dapat ditampat oleh Fisher. Tiga pemain Australia berada di situ cuba untuk menghalang larian yang dilakukan oleh Takahashi. Ada kesalahan yang dapat dikesan oleh umpire. Atau betul dia garisan separa bulatan ini. Steins belakang untuk Steins. Jack Steins untuk Ben Steins. Dari sebelah kiri satu lagi gerakan diatur. Teruskan saja permainan begitulah isyarat yang diberikan oleh umpire ketika pemain Australia cuba untuk meminta sesuatu. Kuat pula tolakan atau penghantaran yang dilakukan oleh pemain Jepun. Memberikan ruang sekarang ini untuk Wooderspoon. Bobby Green balik untuk Wooderspoon. Martin Bobby Green. Ada satu jaringan setelah sudah penalti yang dicaringkan dalam permainan semalam untuk menewaskan New Zealand. Ada kad hijau yang dilayangkan. Kad hijau yang pertama dalam permainan ini kelihatan seperti untuk Kobe Green. Pemain Australia mempersoalkan keputusan pengadil dan ini menyebabkan pengadil memberikan kad hijau kepada pemain Australia tadi. Ini dia ketua pasukan mereka Kobe Green yang dilayangkan kad hijau menjadi pemain pertama yang menerima amaran disiplin untuk perlawanan ini. Dylan Martin Wooderspoon. Tidak ada ruang bagi Australia ketika ini untuk melakukan hantaran hantaran jauh. Martin untuk Wooderspoon kembali untuk Martin. Bagi panel
lihat apakah sebenarnya mereka tidak ada ruang ataupun saja untuk mencuri masa bagi peluang ini. Ya, pada kuarter yang kedua ini pasukan Jepun banyak melakukan ataupun menutup di bahagian tengah, dan ini menyukarkan sedikit pasukan Australia untuk menggunakan midfield di bahagian tengah untuk melakukan hantaran ke atas, dan mereka akan mencari line ball untuk melakukan passing ke atas. Sebagaimana bagi telah di suku yang pertama tadi, barisan tengah pasukan Australia agak bebas bergerak, dan kini ada satu lagi peluang tidak dapat diambil kesempatan itu oleh pemain Australia walaupun ruang agak sedikit terbuka. Kena tubuh. Walau bagaimanapun, Ben Steins yang dipersalahkan untuk memberikan pukulan bebas bagi pasukan Jepun. Lagi tersedia kini mula untuk melakukan hantaran Fujishima ke sebelah kanan. Kemas kolam main Jepun untuk di atas garisan. Kembali untuk Fujishima. Fujishima juga turut menjaringkan dua gol bagi pasukannya dalam kejuaraan kali ini. Tak dapat dikawal dengan baik oleh Sota. Dapat lihat Australia seperti menurunkan tempo permainan walaupun ada ruang, mereka tidak mahu tergesa-gesa merasakan atau masukin mode serangan. Mereka lebih selesa sekarang ini melakukan hantaran pendek di antara satu sama lain. Ya, pasukan Australia mengambil masa untuk melakukan serangan, melakukan passing ataupun position kepada pasukan Australia. Mereka akan mencari ruang di kawasan tengah untuk melakukan ataupun membuat serangan ke atas. Dan mereka juga perlu berwaspada kerana di perlawanan yang pertama, perlawanan pembukaan ketika pusingan ruang Robin, ketika Australia tewas 1-2, sememangnya ketika itu mereka menguasai perlawanan sepenuhnya tetapi tidak berjaya untuk melakukan jaringan. Hanya satu jaringan dapat dilakukan dalam perlawanan itu, dilakukan oleh Stevens. Tapi perlawanan ini sememangnya berbeza walaupun menguasai permainan, dan mereka sudah pun dapat melakukan tiga jaringan. Taulan baik dari Nathan Abrams, lepas dari kawalan dua meja pun masih lagi Abrams dalam kosan bayar Gupta. Hampir-hampir untuk mendapatkan gol keempat. Satu percubaan yang baik dilepaskan oleh Niranjan Gupta. Baik saja masuk dalam kawasan D. Tidak menunggu lama, terus melakukan satu pukulan reverse. Ya, satu larian yang dilakukan oleh pemain penyerang pasukan Australia ke dalam D pasukan Jepun. Dan ini kita dapat lihat pemain Australia mencari kaki pemain pertahanan pasukan Jepun, dan bola terkena kaki, dan ini menyebabkan pasukan Jepun ataupun pasukan Australia dihadiahkan pukulan sudut penalti. Ternyata dia terkena kaki pemain Australia itu Nathan Abrams. Dan pukulan sudut penalti yang diperolehi oleh pasukan Australia. Ini adalah yang ketiga dalam perlawanan ini. Sekali lagi nombor 3 Steins melakukan tolakan. Satu lagi kesilapan salah faham di antara dua pemain, Stevens di situ. Kembali untuk Steins, terkena kaki sekali lagi untuk pukulan sudut penalti yang keempat. Satu tolakan ke arah kaki sekali lagi kepada kaki pertahanan pasukan Jepun, dan ini membolehkan pasukan Australia mendapat pukulan sudut penalti. Steins kali ini tampanan yang baik, dapat melepaskan flick, tetapi ada sentuhan juga dari penjaga gol pasukan Jepun, Takumi Kitagawa, untuk menyelamatkan pintu golnya. Cuba lihat mungkin selepas ini apakah ada sentuhan dari Kitagawa. Lepas lagi peluang untuk Australia menambah jaringan. Dua pukulan sudah penalti secara berturut-turut tak dapat diterjemahkan pada gol. Untuk kedudukan ketiga ini masih lagi
ini kekal dengan Australia 3 Jepun 0 dengan permainan berbaki lagi 4 minit untuk ditamatkan di suku yang kedua. Ataupun separuh masa yang pertama ini akan berakhir dalam tempoh 4 minit. Ini dia penetrasi ke arah kawasan D, 15 kali berjaya dilakukan oleh Australia berbanding hanya 6 kali 6 penetrasi untuk Jepun. Dari pasukan Australia dari 15 mereka menghasilkan 4 gol, 7 percubaan tepat ke arah gol dapat dilakukan oleh pasukan Australia berbanding 1 saja oleh Jepun di suku yang pertama dari percubaan yang dapat diselamatkan oleh Matthew Finn. Dari Australia 7 percubaan ke arah gol, 4 berjaya melepaskan dari Takumi Kitagawa untuk jaringan bagi pasukan Australia. Jepun dengan satu lagi serangan dapat kita lihat agak sedikit lewat barisan pemain harapan Jepun untuk masuk menanti dalam kawasan B, memberikan kesukaran untuk Tame Koni bagi melakukan hantaran dan kini baru dapat melepaskan hantaran, tetapi pertahanan Australia dapat melakukan clearance. Pukulan 16 bagi Jepun. Tiga minit, Jepun pastinya inginkan sekurang-kurang satu gol sebelum mereka berehat. Hajat untuk mengurangkan defisit jaringan. Balik ke belakang untuk Ujishima. Dan sebelah kiri, Okihara. Langsung tidak dikawal oleh pemain Australia, Takahashi bebas bergerak. Sota. Baik, kali ini kombinasi dari pemain Jepun, tetapi pertahanan kental juga dipamerkan oleh barisan belakang pasukan Australia. Steins berkena kaki Ben Steins. Pantas gerakan yang dilakukan oleh pemain Jepun dan mereka mendapatkan pukulan bebas. Ada kecederaan yang menimpa pemain Jepun akibat dari pelanggaran. Kecederaan yang menimpa Takigami. Antara dengan pertahanan Australia di sini kita dapat lihat tolakan Takigami. Di situ halangan yang dilakukan oleh Nathan Abrams di atas Takigami akan dilakukan sekarang ini pukulan bebas oleh Sota Ukai. Di sebelah kiri sudah datang untuk mengambil tempat Yoneda, namun Sota memilih untuk ke sebelah kanan. Lantaran terus ke dalam di dipintas pertahanan pasukan Australia. Ujishima, Okihara, akan terus untuk Yoneda. Sampai dari Yoneda. Yoneda masih lagi dalam kawasan permainan. Tolakan ke arah kaki dilakukan oleh Yoneda dan beliau mendapatkan pukulan sudut penalti yang pertama untuk Jepun. Ketika permainan berbaki tidak lebih 2 minit. Ya, satu kawalan bola yang begitu baik sekali dilakukan oleh pemain pasukan Jepun ke dalam kaki, ke arah kaki pasukan pertahanan pasukan Australia, dan ini membolehkan pasukan Jepun mendapat pukulan sudut penalti. Ini adalah pukulan sudut penalti yang pertama untuk pasukan Jepun dalam perlawanan ini berbanding 4 yang diterima oleh pasukan Australia. Tolakan akan dilakukan oleh Wataru Matsumoto. Mereka juga ada flicker berkaliber, ada Fujishima. Tolakan yang cukup baik, terus saja dah masuk untuk gol pertama bagi pasukan Jepun dalam perlawanan ini. Dilakukan oleh Raiki Fujishima untuk gol ketiga beliau dalam kejohanan ini. Satu gol ketika menewaskan Australia, satu gol ketika menewaskan Great Britain.
Ya, satu larian oleh first runner pasukan Australia kurang berkesan kerana membolehkan flicker pasukan Jepun melakukan flick ke arah kiri gol pasukan Australia. Kelihatan seperti Fujishima tadi sengaja melenggahkan sedikit pukulan untuk menanti first runner itu semakin hampir baru dia melepaskan pukulan. So, arah larian first runner pasukan Australia sedikit ke kanan dan ini membolehkan flicker pasukan Jepun melakukan tolakan ke kiri arah pintu gol pasukan Australia. Memang satu jaringan yang juga baik dalam bijak untuk mengesan ruang yang kosong dan bijak juga untuk mengesan larian yang dilakukan oleh first runner yang memberikan ruang kepadanya dan terus saja melakukan flick untuk gol pertama bagi pasukan Jepun mengekori sekarang dengan 1-3. Saat saja lagi tinggal untuk ditamatkan separuh masa pertama ataupun suku yang kedua. Suku kedua walaupun kita hanya dapat menyaksikan 2 gol tetapi sebenarnya tiap permainan lebih menarik dari suku yang pertama tadi. Banyak aksi yang dapat dipamerkan oleh kedua pasukan. Akan terus berlaku sampai Australia tadi yang cuba untuk melakukan sentuhan. Baik dikawal oleh Abrams, dilarikan oleh Dylan, kembali untuk Dylan, fase ke belakang semula untuk menukar arah serangan. Witherspoon, Abrams hantaran ke dalam kawasan membahaya, ada ruang tapi kesilapan tampanan kurang kemas. Namun pada ketika yang sama horn sudah pun dibunyikan oleh umpire untuk menamatkan 30 minit permainan separuh masa yang pertama ini. Sebahagian dari aksi-aksi ini ada kesilapan tetapi akhirnya Stevens dapat juga melakukan jaringan yang ke-9 sekali lagi menusi pukulan sudut penalti. Itu adalah untuk kedudukan 3-0 bagi Australia dan ini pukulan sudut penalti yang diterima pada minit ke-29 yang disempurnakan oleh Raiki Fujishima. Gol pertama Jepun dan gol ketiganya dan kedudukan ketika mereka berehat, Australia 3, Jepun 1. Apakah manfaat internet fiber kepada kita? Stream video, belajar sesuatu yang baru, ingin berbisnes, permainan video bersama rakan-rakan, kongsi di laman sosial, pelbagai kemungkinan menanti dengan internet fiber. Sertai Fiber Nation, memudahkan akses internet fiber untuk rakyat Malaysia. Piala Sultan Johor 2018 penentuan untuk tempat ketiga dan juga yang keempat dan nampaknya untuk separuh masa yang pertama Australia telah pun mendapat 3 gol dan seterusnya untuk Jepun 1. Mike, jadi bagaimana pandangan anda untuk separuh masa yang pertama ini, Mike? Inilah kekuatan sebenar pasukan Australia. Kalau kita lihat mereka menguasai segala aspek, penguasaan bola, circle penetration yang tinggi dan juga menjaringkan 2 gol awal. Itu membunuh semangat pasukan Jepun dan PC ratio pasukan Australia 25% dan dijaringkan oleh penjaring terbanyak iaitu Damon Stevens. Baik, jadi untuk kita nak saksikan dahulu bagaimana gol-gol yang telah pun dihasilkan, terutamanya untuk 2 gol yang terawal yang telah pun dihasilkan oleh Australia untuk suku yang pertama, Mike. Ya, ini adalah 2 gol padang yang begitu bagus. Ini adalah satu tolakan ke dalam kawasan panas dan jersey nombor 9 Gupta mengambil keputusan untuk kuis bola sebelum pertahanan Jepun mengawal bola.
Betul. Okey, jadi ini adalah gol di minit yang kelima dan ini adalah gol yang terawal yang telah pun dihasilkan dan nampaknya untuk dua gol yang terawal ini adalah gol padang yang telah pun dihasilkan oleh pasukan Australia, Mike. Jadi, saya setuju kalau kita lihat gol padang kedua adalah bermula daripada tengah dan pertahanan tidak membenarkan jersey nombor satu iaitu Ben Stein mengambil peluang daripada blind side dan memukul bola ke arah gol. Ini adalah satu larian yang begitu bagus daripada Ben Stein. Baik, jadi ini adalah yang dilakukan. Seperti yang kita sedia maklum, Australia memang agak bagus penguasaannya untuk gol penudah. Jadi bagaimana untuk hasil pada petang ini, Mike? Kalau kita lihat 28 minit pasukan Australia mengawal perlawanan ini. Pasukan Jepun hanya beraksi suku yang kedua 2 minit yang terakhir. Okey, jadi ini adalah di suku yang kedua gol yang ketiga untuk Australia. Ini ada satu flick yang begitu bagus disebabkan oleh larian pasukan Jepun menggunakan 3-1 dan Diamond Speed meletak bola di sebelah kanan penjaga gol. Penjaga gol tidak harus merebahkan badan, penjaga gol harus menggunakan kaki beliau. Untuk mengelakkan gol. Okey, jadi itu adalah gol yang ke-9 untuk gol peribadi bagi jersey nombor 20 iaitu Damon Stephen. Jadi itu antara gol yang terbanyak untuk kejohanan ABC kali ini ya, Mike. Beliau telah menjaringkan 7 penalti corner dan 2 penalti stroke. Wow, itu dia. Itu untuk gol peribadi. Dan kalau tahun lepas untuk ABC 2017 juga dari pasukan Australia iaitu Nathan yang telah pun beraksi pada ABC kali ini juga. Tapi untuk ABC kali ini nampaknya Damon Stephen yang lebih menyelak untuk Australia. Jadi untuk Jepun juga untuk di suku yang kedua turut menghasilkan gol. Jadi kita nak saksikan untuk gol Jepun yang telah pun dihadirkan oleh pemain nombor 5 iaitu Raiki Fujishima. Kalau kita lihat ini adalah satu PC pertama bagi pasukan Jepun di minit yang terakhir. Tapi pasukan Australia, pelari pertama telah membuat sedikit kesilapan sebab membenarkan Raiki untuk flick bola sebelah kiri di mana beliau telah mengambil peluang baik. Biasanya penjaga gol akan ambil sedikit sebelah kanan. Dan pelari pertama pasukan Australia telah gagal mengawal bola ni. Jadi kenapa Jepun kurang pada petang ini untuk menghasilkan gol dan juga membuat percubaan ke kawasan D bagi pasukan Australia? Pasukan Australia hari ini menggunakan taktikal yang begitu berbeza. Apa pasukan Australia melakukan adalah meletak tiga forward di belakang pertahanan Jepun dan melebarkan padang hoki pada hari ini dan menggunakan build out of defense dengan baik dan terutamanya nadi pasukan Australia iaitu jersey nombor 16 Kobe Green beraksi dengan begitu baik. Apabila bola keluar daripada defense kepada dia, dia akan bagi bola kepada penyerang. Dan kalau kita lihat penyerang-penyerang pasukan Australia begitu berbisa dalam separuh masa pertama. Baik, jadi itu antara yang berlaku untuk perlawanan antara Australia dan juga Jepun. Dan untuk pada petang ini juga kepada anda, kita ada sebenarnya kuis-kuis yang kita akan berikan kepada anda. Tunggu sehingga habis rancangan kita ini juga. Dan sekejap saja lagi kita akan berikan kepada anda lah bagaimana syarat penyertaannya. Tapi sebelum itu, kita nak saksikan dahulu statistik untuk perlawanan antara Jepun dan juga Australia pada petang ini bagi penentuan tempat ketiga dan juga keempat, Mike. Sudah tentu semua memihak kepada pasukan Australia sebab 28 minit pasukan Australia beraksi dengan baik kecuali Jepun beraksi 2 minit yang last. 64% ball possession yang begitu tinggi di dalam perlawanan ini. 16 circle penetration berbanding 9 daripada Jepun. 4 penalti corner menjaringkan 1 PC ratio adalah 25%. Pasukan Jepun mempunyai PC ratio 100%. Dan shot at goal 7 bagi pasukan Australia dan 2 bagi pasukan Jepun dan hanya 1 kad hijau dalam perlawanan hari ini. Baik, jadi itu antara kedudukannya yang terkini untuk separuh masa yang pertama. Jadi kalau kita nak bandingkan untuk perlawanan di round robin sebelum ini, nampaknya seperti yang Mat katakan tadi, ini adalah untuk membalas dendam kembali antara Australia dan juga Jepun. Kalau di round robin sebelum ini untuk perlawanan pembukaan ataupun pertama sekali, iaitu Jepun telah pun mengalahkan Australia dengan 2-1 ketika itu. Jadi pada petang ini bagaimana corak perlawanan ataupun permainan yang digunakan oleh Australia bagi memastikan mereka di tempat yang ketiga, Mat? Pasukan Jepun hari ini pertahanan disiplin agak kurang sedikit dan mereka telah beri banyak ruang kepada penyerang-penyerang pasukan Australia berbanding dengan perlawanan sebelum ni. Dan juga pasukan Jepun bermain half court terlalu lama dan membenarkan pasukan Australia. Dan seperti dibincangkan, pasukan Australia hari ini menggunakan taktikal yang berbeza. Mereka melebarkan padang dan letak tiga pertahanan
di belakang dan dapat Kobe Bryant Green beraksi dengan begitu baik. Beliau mengutip bola daripada Bill of Defense dan menyerang dengan begitu baik. Jadi tugas sebagai seorang kapten itu juga telah pun diterjemahkan pada petang ini. Jadi untuk penjaring gol yang terbanyak antaranya yang seperti kita dapat saksikan untuk pemain Australia, iaitu jersey nombor 20, iaitu Damon Stephen. Mungkinkah selepas ini akan ada lagi jaringan-jaringan gol yang bakal beliau hasilkan, Mike? Setahu kita, pasukan Australia ni tidak akan berhenti lepas paruh masa pertama. Mereka akan tetap menyerang kubu pertahanan pasukan Jepun dan cuba mendapatkan lebih banyak gol. Mungkin mereka akan mendapat 3 PC di separuh masa yang kedua dan juga mungkin akan dapat peluang untuk menjaringkan gol. Pasukan Australia ini adalah sebuah pasukan yang kuat dari segi semua aspek. Mereka boleh menjaringkan gol padang dan penalti corner dalam kejohanan ini. Okay, jadi untuk pemain nombor 20 Jepun juga, Shoji Isuke, antara pemain yang menyelah juga untuk pada edisi kali ini. Jadi bagaimana prestasi yang dapat kita saksikan untuk pemain-pemain Jepun? Sebab untuk pemain Jepun setakat ini masing-masing 2-2-2 sebab 6 gol yang telah pun dihasilkan untuk kejohanan edisi kali ke-8 ini. Jadi bagaimana prestasi untuk pemain-pemain Jepun ini? Pemain-pemain Jepun ini, setahu kita graf persembahan pasukan Jepun jatuh mendadak. Mereka bermula begitu baik di dalam kejohanan ini, dua perlawanan. Selepas itu graf mereka jatuh dan hari ini memang terbukti mereka hilang arah, pertahanan tidak begitu disiplin dan tidak menggunakan compact approach, memberi banyak ruang kepada pasukan Australia. Okey, jadi kita saksikan untuk Jepun 2016 di nombor yang ketiga. Ketika itu beliau ataupun kumpulan Jepun ini telah pun menang ke atas England pada ketika itu, dan seterusnya untuk 2017 di tangga yang kelima. Dan pada kali ini walaupun grafnya agak menurun, tapi mereka berjaya menempatkan diri untuk penentuan tempat ketiga dan keempat. Komen Mike sikit. Disebabkan dua perlawanan pertama, mereka telah mengutip 6 mata. Okey, itu dia komen Mike. Jadi kita saksikan sebenarnya untuk syarat penyertaan bagi anda ingin menyertai kuis kami. Jadi kepada anda, ini adalah syaratnya, iaitu anda mestilah terbuka kepada semua sekali warga negara Malaysia. Jawapan berserta dengan slogan paling kreatif berkaitan dengan kejohanan Hoki Talent Sultan Johor 2018. Kena sertakan sekali nama penuh anda dan yang seterusnya alamat kediaman yang terkini dan seterusnya nombor telefon serta alamat email peribadi anda. Ini antara info-info yang paling terpenting sekali. Dan cara penyertaan, kena like page kami iaitu hashtag SukanTVRTM di laman sosial Facebook kami. Kena bersertakan sekali semua jawapan serta slogan paling kreatif, hantar sebelum 14 Oktober 2018. Dan ini hadiah utama telefon pintar Samsung Galaxy S9 dan juga untuk hadiah sagu hati. Wow, ini dia kemeja tee pasukan Malaysia. Okey, jadi kepada anda, kita nak bersiap saja selepas ini juga. Dan kepada anda, kena saksikanlah kerana selepas ini untuk kita berehat seketika. Jadi apa yang Mike harapkan ataupun selepas ini prediction Mike untuk game ini? Untuk Jepun kembali dalam perlawanan ini, mereka harus mendapat satu gol di suku yang ketiga. Okey, jadi satu gol untuk Jepun. Jadi kita akan saksikan selepas ini bagaimana penyudahnya untuk separuh masa kedua. Kita rehat seketika dan kembali selepas ini. SOJC 2018 sertai dan hadiah lumayan ini mungkin menjadi milik anda. Hadiah utama 3 buah telefon Samsung S9 dan hadiah sagu hati berupa 10 helai jersey Malaysia. Syarat-syarat penyertaan, like FB Sukan TVRTM dan terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Cara-cara menyertainya, emailkan penyertaan anda ke sukan.tvrtm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 14 Oktober 2018. Yang menarik kami paparkan untuk anda, istimewa monograf seni bina Malaysia. Elemen-elemen green building ataupun ciri-ciri pembinaan hijau. Kebentuk tu perlulah unik dan menggambarkan core business Jabatan Kerja Raya. Setiap Jumaat 9.30 minit malam, terus kekal menonton di TV1.
orang kata dia macam Piramri muka dia. Ada sikit macam Piramri. So serupa macam saya lah. Orang pun kata saya bukan Cina, bukan bangsa Cina. Betul, kalau tangkap penjahat jadi aman lah. Kita dia tu boleh beroperasi dengan berkesan sekali. Di sini lahirnya pahlawan-pahlawan 69 Komando bagi meneruskan warisan darah perwira V69. A nation depends on them. Oh, the prize getting large. And the teams that keep these metal monsters on the tracks. Hauling huge loads of food, freight and mineral riches across incredible distances. We are in the middle of nowhere, that's for sure. Big trains, big country. Saksikan kami A to Z di Dimensi Legenda Zaman Tempus di TV 1. Ketua dan kronik bronkitis adalah COPD. COPD akan menjadi punca kematian ketiga paling utama di seluruh dunia menjelang 2030. Sakit kepala yang teramat sangat seperti di belah parang di bahagian kepala. PhD, hebat dan juga baik. Google Pak Koi yang kita cakap tadi memainkan peranan. Okay, sama ada teknik seorang tu yang bersendiri ataupun produk tu sendiri yang memang berkesan. Interaksi antara manusia dan robot. My name is Mel. Being a robot came from France. Why are we from here? Dengan robot, kita boleh buat ni beratus-ratus kali. Jadi tidak perlu berjumpa dengan pesakit pada peringkat awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة التامة والصلاة القائمة
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Masuk dalam kawasan di lalu goodbye oleh Hazel, tapi akhirnya hanya pukul 16 sudah pasukan Jepun hasil dari gerakan yang digerakkan oleh pemain Australia tadi. Ya, pasukan Australia banyak melakukan serangan-serangan atau counter attack ke atas pasukan Jepun pada kuarter yang ketiga ini. Pastinya pemain Jepun agak sedikit tertekat dengan tekanan awal high pressing yang diberikan oleh pasukan Australia di permulaan suku yang ketiga ini. Kobe Green ke sebelah kiri, balik ini untuk Bretton. Dari Bretton untuk Hazel, dapatkan pukulan bebas Bretton. Dan saya pasti ke belakang untuk melakukan gerakan untuk lakon Busiko. Dari sebelah kanan mereka melancarkan serangan, tapi ruangnya sudah bersempit. Busiko, Green. Dari sebelah kanan, perhatikan ada 4 pemain Australia kini sedang menanti dalam kawasan B. Pantas juga 2 pemain dari Jepun datang untuk menutup ruang. Masih lagi penguasaan bola, the possession berada di pihak pemain Australia. Kini Jepun dengan turnover, kawalan baik Nishikawa dapat dicuri oleh pemain Australia. Kamekuni dapat melepaskan diri dari 2 petahan Australia. Nathan Abrams melihat saya kembali kali ini untuk Bretton dengan sebelah kanan. Dari yang sudah pun dilakukan oleh seorang pemain Australia sebelah kanan kelihatan tapi terkena kaki, tetapi tidak ada whistle dibunyikan oleh umpire. Green Waterspoon dalam kawasan D sekarang ini. Oh, tolakan yang baik, turningnya cukup baik kini Australia. Cemerlang tindakan dari penjaga gol Jepun. Kita gawal, tetapi akhirnya selepas itu susulan yang dilakukan oleh pemain Australia menghasilkan gol yang kelima. Satu lagi jaringan padang, tewas buat kali yang kelima Takumi Kitagawa. Satu kawalan bola yang begitu baik sekali dilakukan oleh pemain-pemain penyerang pasukan Australia apabila mereka berada di dalam kawasan G untuk melakukan tolakan ataupun pukulan ke dalam gol pasukan Jepun. Mereka lebih tenang untuk mengawal bola apabila mereka ingin melakukan ataupun tolakan ke dalam gol. Jaringan kedua pribadi untuk Niranjan Gupta dalam perlawanan ini menjadikan kedudukan 5-1. Australia mendalui minit ke-6 jaringan dari Niranjan Gupta. 3 minit selepas itu pada minit ke-9 Penn State menggandakan kedudukan menjadikan 2-0. Dan kedudukan itu gagal di suku yang pertama. Di suku yang kedua, jaringan ketiga untuk Australia disempurnakan oleh Damon Stephens. Dan sebelum pasukan Jepun menjaringkan 1 gol untuk mengurangkan defisit, dan di suku yang ketiga ini baru saja keteriak kemudiannya Ben Steins melakukan jaringan ke-4. Dan baru saja tadi Niranjan Gupta melakukan jaringan kedua pribadi ini dan jaringan kelima keseluruhan untuk Australia dalam perlawanan ini mendalui pasukan Jepun. Satu lagi serangan dari sebelah kanan, lepas masih lagi dalam kawasan permainan. Kawalan yang cukup baik lakukan oleh Hayden Belts. Autoplay dilakukan oleh Belts. Randy untuk akan masih lagi dalam kawasan permainan, tapi kini sudah pun melintas baseline untuk pukulan 16.
Ya, pemain pertahanan, pemain pertahanan pasukan Jepun melakukan tugas begitu baik sekali apabila menyekat pemain penyerang pasukan Australia. Dan ini menyukarkan pemain-pemain penyerang pasukan Australia melakukan serangan daripada arah tepi, sama ada daripada kiri ataupun kanan. Pemain dalam peluang ini, yang jelas kita dapat lihat ialah kelonggaran di bahagian pertahanan pasukan Jepun berbanding dengan peluang-peluang sebelum ini. Berikan yang agak selesa bagi pasukan Australia. Dua kali mereka muncul juara, sekali naik juara dan sekali saja memukit, dan dua kali sebenarnya memukit tempat yang ketiga, iaitu pada musim 2012 dan juga 2014. Kini mereka sedang berada pada kedudukan yang agak baik untuk menamatkan kempen 2018 ini, untuk berada pada kedudukan untuk meraih pingat gangsa atau kedudukan yang ketiga. Malaysia sudah pun mengesahkan kedudukan di tempat yang kelima, letakkan New Zealand di tangga yang tercorat dari 6 pasukan. Serangan dari pasukan Jepun, tackle yang juga baik dari pertahanan Australia. Kerana pemain Jepun dipersalahkan oleh bola atau kena kakinya. Tackle yang baik tadi dilakukan oleh Ben Staines. Saja untuk Nathan Abrams. Orang yang cukup baik dilakukan oleh Abrams, lepas dari kalah dua pemain. Dan whistle dibunyikan masa ditamatkan untuk layangan kad hijau kali ini diberikan kepada pemain Jepun. Lagi peluang lagi untuk Australia, tetapi kali ini umpire dari Great Britain, Harry Collinson, memberikan advantage untuk Jepun. Baik tadi dilakukan oleh Matsumoto untuk dikawal oleh Takahashi. Takahashi dicuri oleh Kobe Green. Lewat pegang poin untuk menyiapkan whistle bagi kesalahan dilakukan oleh pemain Australia. Kembali, tetapi pertahanan Australia juga kelihatan begitu kental. Pertahanan Australia juga tugas mereka agak mudah dalam perlawanan ini kerana kurang asakan dari pemain Jepun, dan itu pengesahan tadi Raiki Fujishima yang dilayangkan kad hijau penyaring gol pertama untuk pasukan Jepun. Ya, untuk pasukan Jepun apabila mereka melakukan serangan, mereka mempunyai kurang pemain berada di atas ataupun kawasan 25 pasukan Australia, dan ini menyukarkan pemain-pemain penyerang untuk melakukan serangan. Hanya di awal permainan juga asakan yang dilakukan oleh pasukan Jepun, tetapi selepas itu di suku yang kedua sehinggalah ke suku yang ketiga ini, kita tidak dapat melihat ancaman-ancaman yang bermakna dapat dilakukan oleh barisan harapan Jepun. Dan secara keseluruhan pun mereka hanya menerima satu pukulan sudut penalti setakat ini, dan satu pukulan sudut penalti itulah yang diterjemahkan kepada gol dikarenakan oleh Fukushima. Selalunya pasukan Jepun dapat mencari ataupun dapat membuat hantaran terus ke dalam B, tetapi pada perlawanan malam ini mereka kurang ataupun kurang mendapat peluang untuk melakukan hantaran-hantaran terus ke dalam kawasan D pasukan Australia. Dan dari segi penetrasi ke arah kawasan D juga sememangnya kelebihan untuk Australia, dan di situ dapat kita lihat bagaimana tumpulnya serangan pasukan Jepun. Kini larian dari Kobe Green. Ini larian yang cukup baik, larian yang jauh dari kawasan sendiri, bersaurangan bawa bola masuk sehinggalah melakukan penetrasi dan diberikan jaran dengan pukulan sudut penalti yang diberikan oleh umpire.
Ya, satu larian ke dalam B dilakukan oleh pemain penyerang pasukan Australia dan tekanan oleh pertahanan pasukan Jepun dan satu tolakan ke kaki pasukan pertahanan pasukan Jepun dan ini membolehkan pasukan Australia mendapat pukulan sudut penalti. Ini yang keenam untuk mereka. Tolakan akan dilakukan oleh Hayden Belts. Wooderspoon di situ. Kobe Green juga. Wooderspoon dapat diselamatkan oleh Kitagawa. Baik, tindakan dari penjaga gol pasukan Jepun. Takumi Kitagawa melakukan tampanan dengan tangan kiri ya. Satu servis cukup baik, tampanan yang cukup baik juga dilakukan oleh Braden King. Dan tolakan yang boleh dikatakan juga sempurna yang dilakukan tadi oleh Wooderspoon. Tetapi kecemerlangan Kitagawa yang menafikan Wooderspoon untuk jaringan ke-6 bagi Australia. Ya, sekali lagi pemain Australia atau flicker Australia ingin mencari arah ataupun sudut di kiri goalkeeper. Tetapi goalkeeper pasukan Jepun terlebih dahulu berada di kiri gol untuk membuat tampanan keluar. Dari Niranjan Gupta, dua gol terlalu kuat tadi. Anjaran yang cuba ditujukan kepada Nathan Abrams. Akan lakukan oleh Rasmussen. Jepun tidak menemui ruang untuk meloloskan diri atau melakukan hantaran ke dalam kawasan pasukan Australia. Ya, dari kuarter yang pertama hingga kuarter yang ketiga, pasukan Jepun sukar melakukan serangan sama ada daripada kiri, kanan di line ball ataupun daripada tengah. Pemain-pemain pasukan Australia menutup di kawasan tengah dan di baseline ataupun di line ball, dan ini menyukarkan pasukan Jepun untuk melakukan hantaran terus ataupun memberi hantaran ke atas kepada rakan pasukan. Dan horn dibunyikan menamatkan 45 minit permainan. Dengan ada berbaki lagi 15 minit untuk kita saksikan dengan kedudukan kini, pasukan Australia selesa mendahului Jepun dengan kedudukan 5-1. Walaupun kita saksikan di suku yang ketiga ini, satu pukulan reverse yang cukup dilakukan. Dan Steins untuk meletakkan pasukannya. Dan kemudian gol dari Niranjan Gupta untuk menjadikan kedudukan 5-1. Baik, tadi kita baru saja menyaksikan jaringan-jaringan yang dilakukan di suku yang ketiga, dan ini adalah aksi-aksi yang dapat kita saksikan di suku yang ketiga. Jaringan ataupun peluang untuk Kobe Green tadi. Nah, ini dia pukulan kilas ataupun reverse yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 1 Ben Steins untuk meletakkan pasukan yang 4-1 di hadapan. Dan kemudian jaringan dari Niranjan Gupta untuk menjadikan kedudukan 5. Lihat saja Rod tadi bagaimana Ben Steins yang tidak mengaku kalah, yang beliau terus mengambil bola walaupun cuba dihalang oleh pemain pasukan Jepun tadi. Ya, penjaga gol menjatuhkan badan dan bola berada di belakang penjaga gol pasukan Jepun. Pengadil perlawanan meneruskan permainan dan ini membuat pemain Australia mengambil bola dan menolak bola ke dalam gol pasukan Jepun. Dan kini kita dapat lihat 22 pemain, 11 berbaju kuning, 11 berbaju merah kembali masuk ke dalam padang. Kita dapat lihat juga seperti ada pertukaran yang dilakukan oleh pasukan Australia. Penjaga gol nombor 32 Kate Bandit sudah masuk untuk mengambil tempat yang ditinggalkan oleh Matthew Finn. Matthew Finn juga bermain dengan cemerlang di suku yang pertama tadi. Ada dua percubaan tempat kara gol yang diselamatkan oleh Matthew Finn. Kemudian Chris O'Reilly sudah berpuas hati dengan sumbangan dari Finn dan dia terus kini memasukkan pula penjaga gol si pada Kate Bandit untuk meraih pengalaman beraksi di kejuaraan Hockey Palace Sultan Johor edisi yang ke-8 ini.
Ethan Abrams untuk Dylan ke tengah. Satu lagi pukulan sudut penalti diperolehi oleh pasukan Australia. Di awal suku yang keempat ini. Ya, satu hantaran ke line ball dan baseline running yang dilakukan oleh pemain Australia begitu baik sekali dan hanya melakukan tolakan ke arah kaki pemain pertahanan pasukan Jepun dan ini membolehkan pasukan Australia mendapat pukulan sudut penalti. Tadi Jack Staines juga sudah pun masuk untuk mengambil posisi tetapi rakan terus saja bertindak cemerlang mendapatkan pukulan sudut penalti dan Jack Staines sendiri akan melakukan pukulan sudut penalti yang ketujuh untuk Australia dalam perlawanan ini. Gerakan baik, tapanannya cukup baik. Saya dan sedikit tersasar di sebelah kanan pintu gol pasukan Jepun. Flick yang dilakukan oleh pemain ini. Jaring utama bagi pasukan Australia dengan 9 gol setakat ini Damon Stevens tetapi kali ini dia gagal untuk menemui sasaran. Ya, satu flick yang begitu baik sekali tetapi penjaga gol pasukan Jepun telah berada di kanan pintu gol dan ini menukarkan pemain Australia untuk melakukan flick ke kanan pintu gol pasukan Jepun. Dan ada di sapi sehingga berapa yang terlihat kali sebenarnya flicker-flicker dari Australia gemar untuk mencari ruang di sebelah kanan sama ada di bawah ataupun di sebelah atas tiang gol sebelah kanan pasukan Jepun. Bolang ke dalam untuk pasukan Jepun. Brandon King out of play dilakukan molak ke belakang untuk mencari ruang di mana boleh ditembusi. Dapat dikawal pemain Jepun. Hantaran yang ditujukan oleh pemain Australia dari sebelah kanan masih lagi dapat dikawal dengan baik kali ini oleh Shota. Pemain Australia yang dipersalahkan memberikan pukulan bebas untuk pasukan Jepun. Mereka sudah berjaya masuk dalam kawasan pasukan Australia tetapi tidak banyak penetrasi dapat dilakukan oleh barisan hadapan Jepun. Fujishima dapat mengawal. Ini sudah berkeluar yang dilakukan oleh Okihara. Karena yang cukup baik dilakukan Tame Kuni ke dalam kawasan membahaya tetapi tidak ada rakan pasukan menanti di bagian tengah. Memudahkan tugas bagi pertahanan Australia mengeluarkan bola dari kawasan D sendiri. Hazel terkena tubuh tapi advantage diberikan oleh Empire. Permainan diteruskan walaupun tadi kelihatan hantaran lakukan terkena tubuh pemain Australia. Walaupun hantaran yang dilakukan oleh pemain Australia ke rakan pasukan tetapi terkena kayu pemain penyerang pasukan Australia dan membolehkan pemain Australia meneruskan permainan tetapi tolakan yang dilakukan oleh penyerang pasukan Australia ia tampan dan satu pertahanan yang begitu baik sekali dilakukan oleh penjaga gol pasukan Jepun dengan naik ke atas untuk menutup ruang. Ya, Yuri Ano tadi juga bijak untuk menutup sudut. Pantas juga dia keluar dari garisan gol yang baru saja masuk di suku yang ketiga ini. Penjaga gol utama pasukan Jepun iaitu Yuri Ano. Agak mengejutkan juga dalam sebenarnya permulaan tadi Yuri Ano diketepikan untuk memberikan ruang bagi kita gawang. Oh, ini sesuatu yang menarik dapat kita saksikan. Kelihatan Yuri Ano sudah pun meninggalkan kawasan permainan. Mungkin dia Jepun akan menggunakan power play untuk tempoh 5 minit permainan ini. Mereka bermain dengan 11 outfield player. Biarkan gawang tidak dikawal. Ruang untuk Australia bagi menambah jaringan. Ada 5 minit. Bagaimana lagi
dilakukan oleh New Zealand ketika bertemu dengan Malaysia dalam perlawanan pertama, tetapi gagal untuk melakukan sesuatu bila mereka melakukan power play untuk tempoh hampir 10 minit sebelum final ditamatkan. Kemudian akhirnya dimenangi oleh Malaysia untuk memiliki tempat yang kelima. Dan bertukuan kembali kepada serangan dilakukan oleh Australia, kawalan baik dari Nathan Abrams. Permainan ditiapkan oleh Fujishima yang antara pemain Jepun yang dilayangkan ke hijau dalam perlawanan ini dan juga merupakan penjaring gol tunggal untuk Jepun. Waiki Fujishima, pemain berjaya 95. Larian dilakukan oleh Matsumoto, dapat dikawal dengan baik oleh Matsumoto, masuk dalam kawasan bahaya, tolakan. Sayang peluang yang terhidang. Adakah ada tampanan dapat dilakukan tadi oleh penjaga gol pasukan Australia, yaitu Keith Bandit? Ya, satu larian yang betul baik dilakukan oleh pemain penyerang pasukan Jepun dan satu tampanan yang begitu baik sekali dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Australia. Masuk dalam kawasan 25 pasukan Jepun, dikawal oleh Dylan. Whistle sudah pun dibunyikan, advantage untuk pasukan Australia. Lari kali Rasmussen, terlalu tinggi ini Rasmussen. Mungkin beliau sudah pun nampak ada ruang bagi beliau untuk melepaskan pukulan ke arah gol, tetapi terlalu tinggi reverse hit yang dilakukan oleh Rasmussen. Ya, sepatutnya beliau melakukan hantaran ke hotspot kawasan di pasukan Jepun kerana rakan pasukan berada di hotspot untuk melakukan tampanan ataupun deflection dalam gol. Ya, ada tiga tadi pemain Australia yang sudah pun menanti di tengah untuk menanti hantaran, tetapi pemain itu melakukan percubaan. 29 percubaan ataupun circle penetration, penetrasi ke arah kawasan D dilakukan oleh Australia. 13 saja yang berjaya dilakukan oleh pasukan Jepun sepanjang perlawanan ini. Dan 15 percubaan ke arah gol yang menghasilkan 5 jaringan bagi Australia dan 3 percubaan ke arah gol dengan satu darinya berjaya menggegar gawang Australia. 5-1 kedudukan terkini dengan permainan berbaki 7 minit. Kelebihan jelas untuk pasukan Australia dan kini mereka menggerakkan satu lagi serangan. Dari sebelah kiri pula, larian lakukan oleh Belts dapat dihalang oleh pemain Jepun. Pelanggaran dua pemain Australia. Terspek di tengah-tengah pemain Jepun ya. Jepun menjangkakan whistle diberikan kepada untuk mereka, tetapi sebenarnya penguasaan diberikan untuk pasukan Australia. Itulah keputusan yang diberikan oleh Lee Erskine, umpire dari New Zealand. Ya, obstruction yang dilakukan oleh pemain Jepun kerana bola berada di belakang badan beliau dan ini membolehkan pengadil perlawanan mengirim whistle untuk pasukan Australia. Kebakan dari Watanabe. Pemain Jepun yang bertindak selaku standing back itu yang menggunakan baju berwarna hitam. Dua pemain Australia bertindak menghalang larian yang dilakukan oleh Jepun untuk melakukan penetrasi yang tidak menjadi. Akhirnya kembali penguasaan, tolakan ke dalam untuk pasukan Australia ataupun pukulan bebas. Bobby Green, Redetton. Sebelah kanan, larian telah dilakukan oleh Nakahana, tidak dapat dikesan oleh rakan. Corner saja diberikan oleh Spoon, Bobby Green. Kembali ke sebelah kanan untuk Wooden Spoon. Abak
pasukan Australia akan memperkuat tim bukan 5-1 ini, atau mereka akan terus mengasah bagi menghasilkan jaringan dan seterusnya. Tapi kini mereka perlu tertekan dari satu asakan oleh pasukan Jepun. Kesilapan dilakukan. Evans dari sebelah kanan. Hazel sudah masuk dalam kawasan D. Tapi dapat sekarang ini untuk Takigami. Di sebelah kanan, larian sudah dimulakan oleh Tame Kuni. Boleh masuk kanan D, dapat clearance dilakukan oleh pertahanan Australia. Namun dia hanya tersekat di separuh padang. Tetapi tolakan terlalu kuat pula dilakukan oleh pemain Jepun. Mereka pukulan 16 kini untuk pasukan Australia. Dengan permainan berbaki lagi 4 minit. Suka juga bagi Jepun untuk menjaringkan 3 gol bagi mengheret peluang ini ke penentuan shootout. Tapi seperti yang kita tahu telah pun dah dilakukan di dalam kejohanan ini juga. Dalam tempoh 5 minit ketika Malaysia mendahului pasukan New Zealand. Mendahului dengan 5-2 guna diikat pada kebetulan 5-5. Serangan dari Jepun. Mereka menguruskan tekanan ke arah kawasan D. Larikan sendiri oleh Takigami. Ada peluang untuk pasukan Jepun meledakkan jaringan. Tetapi bijak dikawal oleh pertahanan Australia dan awalnya Lee Erskine menunjukkan isyarat ke arah pukulan sudah penalti untuk pasukan Jepun. Ya, satu kawalan bola yang baik sekali dilakukan oleh pemain Jepun ke dalam di pasukan Australia dan menolak bola ke kaki pemain pertahanan pasukan Australia, dan ini menyebabkan pasukan Jepun mendapat pukulan sudut penalti. Ini yang kedua saja untuk Jepun dalam perlawanan ini. Ujian yang pertama untuk Kate Bandit berhadapan dengan pukulan sudut penalti sejak beliau dimasukkan menggantikan Matthew Finn. Dari satu pukulan sudut penalti yang diterima oleh Jepun, pukulan itulah yang menghasilkan gol pertama. Tolakan yang baik, tampanan larian yang cukup baik dilakukan oleh Kobe Green. Masa dihentikan seketika, mungkin umpire, kedua-dua umpire ini akan berunding di antara mereka, Lee Erskine dan juga Harry Collinson, bagi menentukan keputusan untuk tindakan atau insiden yang berlaku tadi. Larian yang cukup baik tadi dilakukan oleh Kobe Green, tapi kelihatan bola menuju ke arah beliau, terkena kakinya mungkin. Ya, pengadil perlawanan tidak pasti sama ada bola terkena kaki pemain pertahanan pasukan Australia ataupun terkena kayu. Dan beliau melakukan ataupun membuat perbincangan dengan seorang lagi pengadil untuk membuat keputusan. Dan keputusan diberi kepada pasukan Australia kerana terkena kayu pasukan ataupun pemain pertahanan pasukan Australia. Ya, mereka buat dari keputusan itu. Bantahan yang dilakukan oleh pemain Jepun akhirnya memihak kepada lawan. Tengah tadi yang baik lakukan oleh Fujishima. Walaupun ada tinggal 3 minit, tetapi jelas beberapa lihat kesungguhan bagi pemain Jepun untuk mendapatkan gol kedua. Kobe Green. Untuk pasukan Australia menambah jaringan dengan pintu gol yang terbuka, dan kini mereka berjaya meletakkan bola ke dalam gawang pasukan Jepun buat kali yang ke-6. Satu larian dilakukan oleh pemain Australia dan hentaran ke dalam B, dan 1-2-1 dilakukan oleh pemain Australia di dalam kawasan D di hotspot, dan melakukan senang ataupun mudah melakukan tolakan ke dalam gol pasukan Jepun. Kombinasi di antara Abrams dan juga Jake Staines yang disutahkan oleh Jake Staines dengan jaringan ke-6 untuk pasukan Australia. Satu lagi jaringan gol padang. Ayah
satu gol dari pukulan sudah penalti. Lainnya adalah gol Padang. Gol yang kedua untuk Australia dijaringkan oleh Damon Stephens. Itulah satu-satunya pukulan sudah penalti yang menerjah ke dalam gol pasukan Jepun. Lima lagi gol adalah gol Padang. Jika pada musim yang lalu Australia cukup dikenali dengan kekalahan mereka ketika menerima pukulan sudut penalti. Banyak gangsa itu yang kedudukan tempat ketiga ini hampir pasti menjadi milik pasukan Australia. Mereka berjaya untuk menebus keampaan, ditewaskan oleh Jepun dari perlawanan pertama pusingan Round Robin pada 6 hari bulan Oktober yang lalu. Kawan tak sedikit try lakukan oleh Hayden Belts. Tak hanya Belts berjaya untuk mendapatkan pukulan ke dalam. Dari 5 perlawanan round robin, mereka menang 2 seri 1 dan tewas 2. Begitu juga dengan Jepun, menang 2 seri 1 dan tewas 2. Mereka pasukan mengumpul 7 mata. Ini akan menjadi kemenangan yang ketiga buat pasukan Australia. Walaupun dari segi kedudukan akhir agak sedikit merosot, jika musim yang lalu mereka berjaya muncul selaku juara menewaskan Great Britain 2-0 dalam perlawanan akhir. Tetapi bagi edisi ke-8 2018 ini, pasukan Australia akan menamatkan kempen mereka di kedudukan yang ketiga. Itu pun ada tempoh lagi 45 minit untuk mengesahkan kedudukan ini. Atau 45 saat sebenarnya. Dihalang oleh pertahanan. Masih lagi penguasa untuk Australia. Hantaran kelas ke dalam kawasan T, pukulan berbahaya. Ada satu gol dapat dijaringkan oleh pasukan Australia ketika Jepun menggunakan power play. Ya, pasukan Jepun mengetatkan barisan pertahanan dan ini sedikit menyukarkan pemain-pemain ataupun penyerang pasukan Australia untuk melakukan serangan ke dalam D. Ryan Solo dilakukan. Rasmussen lepas stick lock yang cukup baik dari Rasmussen ke tengah. Satu lagi peluang dapat dia halang oleh pertahanan dan itu dia call untuk mengesahkan kemenangan bagi pasukan Australia sekaligus mengesahkan kedudukan mereka selaku pemenang dengan gangsa ataupun pada kedudukan tempat ketiga. Walaupun horn sudah dibunyikan tetapi ada keputusan yang telah pun diberikan oleh umpire tadi. Dengan itu kita akan menyaksikan set piece ini yang diberikan oleh umpire tadi. Karena whistle ditiupkan sebelum horn berbunyi. Ya, sebelum horn berbunyi bola terlebih dahulu terkena kaki pemain pertahanan pasukan Jepun. Dan ya, ini membolehkan pasukan Australia mendapat pukulan sudut penalti mereka yang terakhir pada perlawanan pada malam ini. Ini adalah PC yang ke-8. Tetapi dari segi rasionya jelas mereka gagal untuk menyempurnakan kebanyakan pukulan sudut penalti. Dari 8, satu saja yang berjaya menerjah ke dalam gawang. Itu yang dilakukan oleh Damon Stephens tadi untuk gol yang kedua bagi pasukan Australia. Apakah bagi pukulan sudut penalti ke-8 ini mereka dapat menambah jaringan menjadikan kedudukan 6-1. Tampanan baik dapat ditampan dan akhirnya perlawanan ditamatkan. Pengesahan kedudukan sekarang ini untuk pasukan Australia menduduki tangga yang ketiga dan pasukan Jepun pasal berpuas hati berada pada kedudukan yang ke-4 secara keseluruhan. Bagi Jepun, mereka memperbaiki pencapaian di musim lalu 2017 hanya sekadar berada pada kedudukan yang ke